Hello Kresnetik, restoran ternyata tidak hanya menyuguhkan hidangan nikmat, namun terkadang memiliki hal-hal unik yang bikin geleng-geleng kepala. Misalnya saja, menyediakan pelayan seksi untuk menjamu hingga mewajibkan para tamu telanjang. Wow, tentunya sensasi makan akan terasa berbeda. Tidak hanya mengenyangkan, tapi juga bisa buat merangsang. Berikut ini 5 restoran yang berikan pelayanan aneh, mulai dari pelayan seksi hingga wajib telanjang dirangkum Tresesia. Tapi sebelumnya Mimin mau ngingatin buat subscribe dulu ya channel ini. Udah di subscribe? Baiklah, langsung saja kita ke informasi yang pertama. Ramen Bar Snack Izakaya di Tokyo. Restoran ini termasuk paling populer di Tokyo, khususnya untuk para pria-pria yang tidak hanya menyukai ramen, namun juga bisa sekalian cuci mata melihat model seksi yang akan melayani dengan senang hati. Kabarnya, Takako Hayakawa merupakan pemilik sekaligus koki seksi dari Ramen Bar Snack Izakaya yang juga adalah mantan model bikini seksi. Ia langsung melayani para tamu yang akan menikmati hidangan yang disajikannya. Yang kedua, pelayan seksi pakai celemek di Thailand. Negara Thailand memang identik dengan wanita dan pria cantiknya. Bahkan tak sedikit pria yang menjadi wanita dengan tubuh seksi loh. Seperti yang terjadi di salah satu bar di Thailand yang videonya sempat viral. Para pramusaji seksi hanya mengenakan celemek dan celana dalam melayani para tamu. Namun kabarnya, restoran tersebut pernah ditegur loh. Dikutip dari Daily Star, bar ini mempekerjakan pramusaji wanita yang rata-rata berusia 24 tahun hingga 34 tahun. Yang ketiga, pelayan dengan lingerie transparan. Lelaki mana yang tak senang jika dilayani dengan pelayan-pelayan seksi menggunakan gaun tipis dan minim. Seperti yang ada di salah satu restoran yang tak diketahui lokasinya di mana ini. Meski demikian, sepertinya lokasi kejadian berada di Indonesia. Karena dalam rekaman video terdengar lantunan musik khas tanah air, yakni dangdut koplo. Nampak para pelayan mengenakan lingerie transparan sampai payudaranya pun terlihat. Mereka menuangkan minuman di gelas para tamu. Yang keempat, pria seksi dengan gaya wanita. Restoran lucu di pasar malam di Latrau. Pelayan setengah telanjang menari dan berjingkrak sambil melayani pelanggan pada saat yang bersamaan. Pelanggan wanita tampaknya lebih menikmatinya daripada pria. Makanannya juga nampak nikmat. Yang kelima, para tamu wajib telanjang. Ada yang berani makan di restoran yang satu ini, di mana para tamu diwajibkan telanjang saat menyantap makanan. Ya, restoran tersebut merupakan restoran Au Naturel di Paris. Saat ingin makan hidangan dari restoran Au Naturel, tamu wajib makan dengan telanjang. Para tamu tak perlu khawatir akan diintip orang. Pihak restoran akan menutup dan membuat momen makanmu serasa privat. Semua jendela ditutup dengan tirai untuk menghindari orang mengintip. Akan tetapi, untuk rombonganmu bisa saling melihat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, Transnetik. Jangan lupa untuk selalu pantengin info-info menarik lainnya dari Transnesia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini.